Mari kita bawa masuk BMW GSA 1002. Ini yang Asian spec. Asian spec dia memang lebih rendah punya. Dia punya seat height original lebih kurang dalam 790. Okay, so you bet tinggi lebih kurang 160 you sudah boleh sampai. Okay, sampai kaki. Okay, motor ni condition semua cantik lagi. Color pun original kilang. Tahun motor ni harga RM71,800. Okay, tengok dari belakang. Okay, color semua original. Dia sudah tambah satu kawal lampu. Handguard memang sudah original ada. Crash bar atas, bawah, spotlight ini pun memang GSA datang kilang sudah ada. So, semua standard lah. Color pun original kilang lagi. Tayar depan lebih kurang ada 80% lagi. Double disc brake, Brembo punya brake pump. Ini pun original kilang punya. Motor ni boxer engine. Okay, boxer engine. Kemudian dia 1200cc, 125 horsepower, top speed lebih kurang 240 km/h. Kemudian dia original kilang datang pun memang sudah ada ini electronic absorber. Asian spec dengan Europe spec apa beza? Ini Asian spec. Asian spec memang dia punya absorber kecil sikit lah, rendah, pendek sikit, so dia rendah sikit. Europe spec semua barang sama, hanya absorber saja lain. Okay, so dia actually spec sama, baru punya harga pun lebih kurang, hanya ikut ketinggian sendirilah. Okay, kalau you punya ketinggian lebih kurang 1.5 lebih, 1.6 lebih, GSA Euro spec tak boleh pakai, you boleh consider ini model. Okay, ini model memang you punya kaki sampai, you boleh datang cuba duduk. Okay, kemudian box. Box asal beli baru punya, tak ada box punya, dia sudah tak ada 3 aluminium box. Adjust masih original kilang, belakang punya ini nombor plate dia sudah tukar lah. Tukar yang besi punya, baik sikit. Okay, nombor plate pun cantik, bagi sekali. Tayar belakang lebih kurang tinggal 10% lagi. Okay, kena tukar sudah. Okay, splash guard pun memang original punya. Kemudian ini owner cakap belakang punya shaft BMW ada buat recall. So dia baru tukar berapa bulan je. Tukar baru punya shaft. Okay, BMW recall dia sudah tukar satu baru punya shaft kasih dia. Dalam clutch plate pun dia sudah tukar baru. Okay, clutch plate pun sudah tukar baru. Metam filter baru saja service. So beli ini motor actually semua sudah siap, hanya tayar belakang kurang sikit saja. Okay, kemudian atas sudah ada tank pad. Okay, ada satu ini GPS punya holder. Windshield adjustable, pusing macam ni saja, naik turun. Okay, you mau naik turun macam ni pusing saja. Okay, siap ada power mode, ABS, traction control semua ada. Mileage sekarang jalan 96,000. Mari kita cuba start tengok ini BMW GSA bunyi dia macam mana. Okay, engine memang cantik lagi, sudah full service, hanya tayar belakang sudah kurang sikit. Tapi tak payah risau, you beli kita ada kasih warranty sebulan, kemudian ada kasih voucher RM1,000 voucher tu boleh tukar tayar lah. Okay, sekali lagi, tahun 2015, BMW GSA 1002 ni Asian spec, seat rendah punya, original kilang datang sudah seat rendah punya. Harga dia RM71,800 saja. Deposit serendah RM100, siap rotate insurance. Bulanan lebih kurang RM1,300 untuk 7 tahun. Okay, tak mesti you mahu deposit RM100, you kalau ada wang, you bayar RM10, RM20, RM50 pun boleh. Deposit lagi tinggi, mesti bulanan lagi rendah. Okay, loan Aeon, loan kredit, loan kedai, loan bank pun boleh. You mahu guna credit card, strap, jadi installment plan pun boleh. Credit card swap lagi murah, zero interest. Okay, ataupun you mahu trade in motor, jual motor pun kita angkat juga. Okay, kalau duduk jauh pun tak payah risau, kita hantar seluruh Malaysia. Kalau minat, terus datang ICT Motor Workshop lah, tengok motor ni. Itu saja, jumpa lagi, bye.